sampai ke pantai Karangbolong. Ini dia Karangbolong. Ya. Benteng Pendem kita ke atas arahnya. Dan ini petunjuknya. Tuh. Kita harus menuju ke atas. Belum. Aduh juga. Adem ya. Nih, kita ke Benteng Pendem, tempat bersejarah. Kesel juga ya, naik turun. Nah, Benteng Pendem itu zaman Belanda. Boleh kita melihat-lihat dan masuk. Ya. Weh. Ya, Benteng Pendem. Ya, kita sampai di sini. Benteng Pendem. Punten, assalamualaikum. Nah, inilah posisi Benteng Pendem, tempat bersejarah. Nusa Kambangan. Ya, keadaan Benteng Pendem, peninggalan zaman Belanda. Nah, ini dia Benteng Pendem. Benteng Pendem, inilah Benteng Pendem. Ya. Kita duduk dulu karena capek perjalanan jauh. Nah, inilah Benteng Pendem. Ini Benteng Pendem. Ya, ini dia. Jauh juga perjalanan kita ya. Untuk menuju ke sini. Teman-teman lagi pada selfie. Mantap. Nih. Bukti sejarah. Benteng Pendem ini kayu yang sudah berpuluh-puluh tahun sudah menempel di tembok, sudah beratus tahun Benteng Pendem. Inilah Benteng Pendem ini zaman Belanda. Inilah posisinya. Bisa tekan kayaknya tidur? Bisa dong, karena dia kan jajah Indonesia 350 tahun kita. Mantap. Mantap, mantap. Ini mantap. Mantap. Saya enggak mantap. Saya enggak mantap. Iya. Iya. Ya. Ke Sirian tok gitu. Oh iya. Iya. Ya, sambil duduk kita udut. Sambil duduk kita udut. Oh iya, udut. Udut dulu. Iya. Udut dulu, udut dulu. Ini posisi kitanya seperti ini. Aduh, sial pamer. Kalau apa gue?
Ya. Dia. Di Bali. Di pantai ini, Cok. Ujung lu.